Grebek area judi sabung ayam di wilayah Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Kepolisian sektor Wongsorejo, Polresta Banyuwangi, amankan 4 unit kendaraan roda 2. Berbagai alat judi sabung ayam turut dibakar polisi lantaran penjudi kabur saat dilakukan penggerebekan. Kapolsek Wongsorejo, Ibtu Sudarso, saat dikonfirmasi perihal penggerebekan tersebut membenarkan. Namun, diduga bocor, penjudi dan ayam tidak ditemukan di area judi sabung ayam. Sementara, 12 kurungan ayam, 2 karpet merah, 2 karpet pembatas, dan terpal alat pendukung judi dibakar polisi. Penggerebekan judi sabung ayam dilakukan kepolisian berdasarkan aduan dari masyarakat. Bahwasanya di Dusun Karangbaru Utara, Pal 7, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, sering digelar praktek judi sabung ayam. Karena pemilik lahan persawahan adalah lansia tua, membuat kepolisian susah dalam menggali informasi. Meski tak menemukan penjudi, namun polisi telah mengamankan 4 unit kendaraan roda 2 berjenis Honda Supra Fit bernopol DK2275OJ, Yamaha Mio bernopol P6715XP, Honda Supra X bernopol P6264YC, dan Yamaha Vega tanpa plat nomor. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.